Saya tadi dari belakang melihat tempat burungnya yang burung-burung ini enggak ada. Tio mana Tio? Burung murai? Pintunya jadi kayak pembuluh, Pak. Tio! Ini murainya kemana? Ini kayaknya tadi kamu kurang nutup, Yo. Iya, tadi kan tadi pagi udah ditutup, Pak. Bisa hilang. Ini harganya 3 juta loh, Yo. Murai batu, Yo. Punya rencana apa? Kita mau ngeprank papi kalau burungnya terbang. Karena biasanya kan Michelle yang diprank. Biasanya Michelle yang diprank. Hari ini Michelle mau balas ya, Sel? Mau balas dendam. Kita mau bilang kalau burung kesayangannya papi terbang. Oke, ya reaksinya. Iya, jadi papi itu punya burung kesayangan, burung murai. Dan kita mau bilang kalau burung murainya terbang. Ya, reaksinya ikutin juga ya. Ya, kita lihat reaksi papi. Tio, ini kurenya kemana? Ini kebuka loh. Ini kayaknya tadi kamu kurang nutup, Yo. Kalau nutup nggak mungkin bisa terbang. Ini tadi kayak gini nih, kebuka sedikit. Iya, tadi kan tadi pagi udah ditutup, Pak. Tapi bisa hilang. Itu pas jam 12 pas saya makan juga masih ada sih. Ini menurut saya masih tetap. Ini nggak ketutup, pasti nggak ketutup. Kalau ketutup nggak mungkin bisa terbang. Ini harganya 3 juta loh, Yuk, murai batu loh. Gimana ini, kamu apa tanggung jawab mau gimana? Suruh ganti juga kan, berat juga kamu. Iya Pak, masa saya harus jual motor dulu Pak? Kalau enggak ini Pak, dicicil satu bulannya 100.000 Pak. 100.000? Jadinya 30 bulan kalau 100.000. Iya Pak. Kalau masalah kayak gini itu ini bukan masalah uangnya, Yuk. Cuma apa ya, ini masalah tanggung jawab. Kan selama kamu bekerja di sini saya udah bilang kamu tanggung jawab sama masalah burung, ikan. Yang kemarin kamu nerbangin lovebird, saya nggak minta ganti kan. Kamu udah nerbangin lovebird, untung lovebirdnya kembali lagi. Terus kemarin kalau ikan loncat sih memang bukan kesalahan kamu, cuma kamu di sini tuh memang kamu dipasrahin untuk menjaga hewan-hewan peliharaan saya seperti burung, ikan. Ya kan, untung yang lovebird aja kembali. Kalau yang ini, kalau misalnya nanti nggak kembali kan nggak enak sih kayak gini. Apalagi ini harganya mahal mulainya. Coba dicari dulu lah di mana ya. Nanti kayak lovebird itu siapa tahu kembali lagi gitu kan. Jadi pancing. Ya coba kamu pancing lagi kayak kemarin tuh kamu lovebird terbang, kamu bisa datangin lagi gimana caranya. Kayak gitu kan. Coba kamu pancing pakai itu apa? Suara YouTube coba. Kayak kemarin lovebird kamu bisa dapetin lagi kan pakai suara kan sama pakai kadang. Siapa tahu nanti kembali ke sini lagi. Habis ini hati-hati loh, Yo, jangan sampai terjadi kayak gini lagi. Oh iya. Sebenarnya kita kembaliin aja ya burungnya papi ya. Ya. Kasihan. Bukan kasihan Mas Tio nya kemarin papi lama banget. Iya. Sampai mukanya udah kecut. Kita kembaliin ya burungnya papi ya. Ya, kita mau tahu enggak Mami sembunyiin burungnya di mana? Mana? Mami sembunyi di sini. Mana?
mami sembunyiin burungnya papi di kamar mandi. Padahal ya takut juga, aku gak berani kelamaan. Soalnya takutnya anjingnya burungnya stres. Terus dia juga tadi gak dikasih minum. Tapi aku bagiin aja ya, kasihan. Jangan diupetin sel, kasihan burung murai papa. Makanya papa tuh jangan berani datang, balik lagi kayak gini. Berarti satu sama ya? Iya, papa sering terusin. Balik prank lagi dong. Maaf ya pak, saya ngeprank. Iya udah. Gue dipindahin aja. Oh iya.